Ah udah, gebukin aja, gebukin, malas gue panahin, ayo. Ini butakan kosong kita. Stop. Get some help. Yo, nice. Awas, Rey. Ayo Mal, opening Mal. Gimana lu kemarin tadi? Yo, what's up guys? Kembali bersama kita di sini. Yo, halo guys, balik lagi dengan gua Nasi Goreng ya. Selamat salah juga gua opening ya. Oke. Yo, what's up warga planet Namek sekalian? Balik lagi dengan gua Nasi Goreng ya guys ya. Jadi kali ini kita bakalan main map horror lagi ya, teman-teman ya. Kali ini kita main map horror apa, Mal? Pocong kali boyong. Oke. Jadi map ini dibuat oleh Malanatut ya cuy ya. Oke, mungkin kita ya seperti biasa kita akan basa-basi dulu ya teman-teman ya. Di sini kita bakalan lihat-lihat dulu untuk kayak nama mapnya. Oh, nama mapnya tadi udah diomongin, enggak perlu kecil. Oke, jadi kita untuk ceritanya apa nih? Menurut cerita rakyat dulu Sungai Kaliboyong apa nih? Dihuni ribuan lebih pocong normal. Anjir, ada ribuan pocong itu bisa bikin militer, cuy. Oke. Ribuan lebih pocong normal yang dikurung di dalam sungai. Anjir, ribuan pocong cuy. Itu bisa bikin itu komunitas anjir. Dari ribuan pocong itu ada satu pocong merah yang menjadi komandan para pocong. Bener kan ini tentara para pocong guys. Wow. Dulu ada seseorang terpilih yang berhasil menyegel pocong merah beserta pocong lain ke dalam sungai tersebut sehingga menjadi legenda. Siapakah itu guys? Sudah pasti Nasi Goreng ya guys ya. Oke. Untuk aturannya kita klik dulu. Jangan game DC, multiplayer maksimal 3 orang, jangan cheat apapun, jangan berkata-kata kotor, jangan rusuh, jangan menghancurkan blok. Jika lihat tanah biru kuning tolong diinjak karena petunjuk. Oke, jangan nginjek, yang nginjek satu orang aja nanti. Gas main. Apa ini? Pocong kali boyong. Yoi guys. Oh, jam 11.45. Cuy, pelanggan terakhir layan. Oke, ini apa cuy? Malam, oh itu pelanggannya kita. Oke, maksud Rey. Ada duit, Cok. Ada duit. Duitnya ambil. 1.000, coy. Ambil duitnya, coy. 1.000. Kita ngomong dulu kan ya, kita ngomong ya. Ngomong. Beli ikan. COD, beli 64 ikan COD. Wih, dapat emerald, coy. Gila. Dapat duit. Gila dapat duit, Cok. Wow. Investasi, guys. Investasi dong. Dapat duit guys, banyak Rey. Lihat Rey, gua kaya Rey. Gila gua kaya Rey. Gila. Apa mau? Gua bang. Makasih Roman. Ya gitu, udah bodo amat lah. Dapat duit ya. Nih. Jam 2. 16. Aduh udah malam. Gak ada tempat sampah. Mending gua di sungai kali. Wah, buang di sungai. Contoh-contoh SDM rendah, guys. Cuma itu saja. Dah, buang di situ aja deh. Toh benda apa itu di air ada peti? Coba. Oh, apa ini? Kita mungkin peti harta karun. Coba cek. Kita nyebur kah? Ini kita nyelam bang. Ya. Nyebur, gas. Buang ikan. Ini petinya maksudnya otak ini. Kayaknya bukan itu deh maksudnya mal. Petir. Ini pao petinya ngapain itu dianjur ini yeah, petinya. Wih dapat diamond, Cok. Wah iya dapat peti apa dapat apa, Man? Dapat diamond, guys. Gila kita kaya ini. Tapi itu petirnya parah, Bang. Udah, biarin cuma mitos katanya. Itu apaan, Cok? Putih-putih. Wih, pocing. Ya, pocingnya hilang. Ada poci, guys, tadi, guys. Jam ya. 2 jam setengah 3 jam 3 kurang ya, guys, ya. Jam 3 kurang kita. Wih, siapa Bapak ini? Masih bangun dia, Bapak Pendekar. Oh, Bapak. Woi, Bapak Pendekarnya double bejir. Lu bawa diamond dari mana tuh? Kegeser. Oke, jadi kita di sini udah dapat diamond dan kita bawa pulang dulu ya, guys ya. Habis itu nanti kita jual cuy diamondnya cuy ya. Biar apa? Biar bisa beli Bitcoin. Enggak maksudnya biar kaya, woi. Mending ini gimana ini? Kita disuruh tidur apa gimana dah? Mana blok birunya? Itu di situ doang. Salah rumah kah kita? Oh, salah rumah, Cok. Salah rumah kita. Rumah orang.
Nah, ini salah rumah. Kita tadi di rumah orang, anjir. Mimpi, waktu mimpi real. Wah, dream time. Waduh, kita apa nih? Wah, waduh, kok banyak darah. Wah, kok banyak darah. Waduh, galau. Mencret. Gila, mencret. Wah, mencret darah gitu, Mas. Wih, jadi kaget gua. Oh, kaget gua. Wih, jump scare bisa di spam, Cok. Gila, jump scare. Boleh. Apa ini? Apa ini? Dasar pencuri. Waduh, dasar pencuri. Waduh. Di, itu kan barang buangan. Masa iya pencuri? Siapa orang yang nyimpen diamond di situ? Apa ini? Ada buku. Waduh, galau bukunya. Exit door. Oke. Okay. Jogetin mal. Ini apa ini? Oh, joget. Kita baca buku dulu ya, guys ya. Di sini ada buku penulis tidak dikenal, guys. Siapakah ini? Karena kamu yang telah mengambil diamond kami, maka kami dan komandan akan mencarimu. Waduh, galau re. Kita dicari re. Di wanted kita re. Waduh. Kena bonti. Waduh, kita kena bonti, guys. Sama siapa? Sama pocong, guys. Waduh, galau. Waduh. Lever. Ini adanya tombol, cuy. Ih, ternyata ganggu. Ah, bodo amat, guys. Itu pakai lever tapi gua pakai tombol. Waduh, galau. Salah baca kali itunya, salah sign. Hari Minggu. Hari Minggu, guys. Dream time. Woi, dream lagi. Lah kok mimpi lagi? Kita mimpi lagi, guys. Jangan biru-birunya. Mana sih biru-biru? Gue nggak bisa lihat apa-apa loh. Awas, jangan itu, jangan dipencet, jangan dipencet. Ayo, kita keluar. Wih, sudah pagi. Imannya bang, kaya bang. Aku dapat topi, yay. Oh, kita keluar di sini, cok. Lah, sorry, lupa. Marang lu. Ah, oke. Bang. Kok jalannya beda ya? Iya, kok jalannya beda ya? Waduh, galau. Tapi kita di alam lain ya. Wih, apa nih, Cok? Apa tuh lagi siang-siang gini pergi ke angkringan itu. Dicari orang hilang. Waduh, ada ninja, cuy. Ada ninja, cuy. Dicari orang hilang, ada ninja, cuy. Waduh, kok itu lukisannya juga hujan ya? Gila. Waduh, apa ini, Cok? Bro, es. Susu satu, cuy. Yoi, cuy. Cuy, nanti malam ikut nggak tidur bareng di hutan aja? Ngapain, cuy? Kayak camping gitu, yes, bener. Mumpung kerja libur kan, oke. Boleh nggak sih kita tidur di hutan? Tapi kan biasanya kalau ngadi-ngadi kayak gini, biasanya apa? Ya, betul sekali. Kita bakalan ketemu setan, bener nggak, Rey? Nah, Rey udah kanggu-kanggu, guys, itu udah bener, ya? Barack Obama, bang. Wow, iya juga nih. Salam kenal, Pak. Pak Reza. Jam 9 kita ngumpul di hutan, nanti jam 9. Apa ini? Dijual apa ini? Kebetulan Bapak suka koleksi barang-barang mahal. Apa Bapak bisa beli? Oh, boleh Pak, harganya 3 juta. Oh, ini diamond kita dijual, Cok. Ini apa, kok dapat lever gua? Kenapa lu lihat-lihat, anjir? Ini si Ro. Woi, ini si Ro ini parah banget, Cok. Lihat, guys. Rono jual mahal. Ya, tahu ya. Kita dapat lever nih buat apa nih, guys? Apa buat ke sini kah? Di rumah kali. Tadi di rumah doang, Bang, di Gold Block 1. Buset, pinjam busin. Mana lever, Cok? Oh iya ya, lever ya. Ah, waduh, pinjam busin lagi. Apa mandi kah? Oh, oke, okay, di hutan, cuy. Kalau udah langsung ke hutan, awas. Apa tuh? Nah. Di hutan nasional. Namanya hutan nasional. Ini mana teman kita kok yang camping kita di kita doang? Teman kita mana? Udah itu kali kita nyusul, Bang. Oh, kita ngaret ceritanya, kita ngaret ya, guys ya. Oke. Okay. Pohon bambu tuh. Ada zombie? Hah? Mana zombie? Mana zombie? Mana zombie? Di sini. Oh iya, zombie, cuy. Di belakang tuh. Waduh, galau. Waduh, galau, ada zombie, guys. Bisa diajak. Waduh, galau. Ada zombie nih, guys. Patung doang, guys. Waduh, galau ya, zombinya enggak bisa diambil bajunya. Tahu aja malah Natput, kita hobinya nyolong baju. Wih. Jalan. Biji banget. Anjir, banyak banget mayatnya. Jangan bilang ini teman kita, Cok. Waduh, maksudnya di hijau. Di depan ada itu apa, putih-putih, cuy, depan, cuy. Wih. Hobinya emang hobinya pada ngambil. Ya, dapat, Cok. Dapat kepala ngaku lu. Buat gua. Mantap. Oh, halo Pak Pendekar. Tadi ya. Aku diganggu pocong merah. Nah, kira kamu sampai sobat ya. Tadi aku diganggu pocong warna merah. Tunggu, warna merah pocong ya? Iya, kenapa? Gawat, akan ada petaka nanti.
apa dia datang karena aku ambil diamond kemarin? Kalau ini salahmu, kau harus cepat ke tetua minta bantuan, karena dia tahu cara menyelesaikan petaka teror ini. Lebih baik, baik tapi di mana tetua tinggal? Gubuk tua di tengah hutan. Oh, ada-ada saja ini memang ini. Udah-udah alurnya begini dia. Udah ya. Ini kita bakal kejebak di sama tetua ya, guys ya. Oke, terus kita bakar diri, bakar dianya loh. Nah, dah. Dah. Enggak salah apa-apa lu. Oh ya kan di tengah hutan, woi. Di tengah hutan. Kan tadi. Ini masih hutan ya? Waduh. Iya, masih hutan. Oh, ini kah? Lebar, woi. Oh, ini. Waduh, ada pocong, cuy. Ada pocong. Mal, samperin, mal. Wih, hilang pocongnya, biji. Hilang. Wih, ada pocong, cuy. Pocong bukan? Itu bukan pocong. Oh, bukan. Sian banget. Oh, Rono. Lu lagi ngapain lu di sini? Oh, ini apa nih? Kok ada orang sini? Ya, apa ini? Ketua kah ini? Apa orang itu? Bukan, kayaknya. Oh iya, berangkat ga, Sairo. Kita ke gubuk tua tengah hutan, coy. Kita naik angkot, coy. Wah, mual. Pak, lihat depan dong, Pak. Kalau ngendarain, ngapa lihat saya? Wih. Apa ini? Waduh, liatin gua. Welcome to gubuk tengah hutan. Gua di hutan. Oh, ini nih. Biru, Bang. Oh, Pak Reza, lo Pak Reza. Oh, dikasih lagi diamondnya. Oh, kamu juga dikasih Bang Ri? Enggak, aku. Kok gue nggak dapet diamondnya? Gimana ini cara dapet? Ini yang dapet. Sini. Ini yang guys, kalian kasih helmnya deh. Ya, gue kasih helmnya nggak mau. Nih, nggak mau. Oh, ini dia gubuknya, guys. Ini terlihat bukan gubuk, ini rumah nggak sih? Wih. Ini rumahnya keren banget. Halo, Pak. Selamat malam, Pak. Oke, guys. Untuk pertama-tama kita bakal baca dulu ya, guys ya. Chat dari ini ya, guys ya. Oke, di sini bilang apa tuh namanya? Siapa kau dan kenapa kau butuh bantuanku, kata si tetua. Aku tak sengaja mengambil diamond di sungai Kali Bonyong. Apa dasar bodoh? Itu adalah kunci segel penjara Kali Bonyong. Waduh, galau banget kita buka kuncinya. Kerja bagus ya. Dan sekarang para pocong sedang membuat petaka di desa ini. Apakah tetua bisa mengusir mereka lagi? Aku udah tua dan enggak sanggup menghadapi pocong itu lagi. Terus apa yang harus aku lakukan kali ini? Dulu aku mengusir pocong pakai armor dan busur api. Kau bisa pakai armor dan busur api untuk mengusir hantu. Busur api itu ada di bawah tanah di dekat gubuku. Rey, ambil Rey, armornya Rey. Armor, ambil. Lalu aja yang berantem, aku powder, lu berdua berantem. Di. Maksudnya gimana, Rey? Ini buat lu aja deh, Rey. Lu cosplay zombie aja, Rey. Mau enggak, Rey? Nih, cosplay zombie, Rey. Boleh, cosplay mayat. Iya, cosplay mayat nih. Jadi okay. Kaori, gila. Bukannya fokus story dulu malah. Mendingin armor ya. Yoi, dapat armor gratis, guys. Oke, sekarang kita udah full armor ya, walaupun satunya armornya kayak gini, guys. Oke, nggak apa-apa. Plus minus ya, guys ya. Oke, jadi kita harus ke ruang bawah tanah. Ada. Ini? Oh itu, masih banyak. Wah, lagi. Tiba-tiba ada jump scare nih. Gue mencium bobo jump scare. Sama. Wih, ini ada baju nih, Rey. Ambil, Rey. Gimana aku mandi kan? Oh ini? Kok airnya itu apaan? Geter-geter di depan. Ya apa lu? Wih, dapat emas, cok. Banyak, cok. Emasnya, cok. Oh, ini busur api, coy. Busur api, coy. Kunci. Oke, gua dapat kunci busur api. Sabar ya, guys ya. Jangan kemana-mana dulu ya, guys ya. Nah, ini lever tuh. Eh, kunci. Cari lever, guys. Udah. Oh, udah langsung sakit perut. Yeay, ayo kita. Apa ini kekacauan di desa? Waduh, galau. Rey, lu ambil pickaxe nggak, Rey, lagi, Rey? Ada apa? Ayo, sekarang kita berburu pocong ya, teman-teman ya. Gasken, mana pocongnya? Aku yang bawa pickaxe. Oh, itu dia pocongnya, guys. Gila, banyak banget. Awas, woy. Aduh, udah sakit, Rey. Awas, gila, one shot, pocongnya. Awas, cok. Awas, bang. Oh, gil, jangan mengerasin, cok.
pocongnya dua kali tembak tuh. Oh ini ada lagi. Wih, pocong merah-merah. Gak tau gimana. Gede sangat. Wih, mana biji? Wih, gila biji. Waduh, mantap, gue mati, cok. Wih, pocongnya dapat duit, cok. Wow. Ayo, mantap, 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 mantap. Jangan di situ, bro. Ah, udah, gebukin aja, gebukin, gebukin, gebukin. Males gue panahin, ayo gebukin, gebukin, gebukin. Gebukin, gebukin. Aman, sambil lompat-lompat. Yo, 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 nice, nice. Awas, Rey. Ya, guanya di mana? Kena gua. Nice, easy peasy lemon squeezy ya, teman-teman ya. Oke, ada satu pocong lagi, coy. Mana tadi ya satu pocongnya ya? Oh, itu dia tuh. Sini, boy, pocong gembel. Lu pocong nyerang desa sosokan lo ya. Katanya ada ribuan pocong, guys, yang keluar segini doang. Apakah pocongnya pada mati pasti segel, guys? Rip MK. Apa nih? Kumbu, Bang. Wih, gila, kita keren banget gak sih? Kita jadi penyelamat desa, cuy. Padahal kita yang bikin kekacauan juga. Kerja bagus. Oh, ada buku. Mana buku, Ci? Buku apa nih, guys? Kita bakal baca ya. Kunci selokan ke sungai Kalibonyong. Ada di pos ronda. Bentar, Cok. Bentar, di mana kalian? Gua habis dari WC, cuy, tadi, Cok. Di selokannya aja, sini. Gua habis berak di sini. Mampus, suka selokan ke tai gua, ya. Mana, Cok? Levernya mana? Oh, nice. Nah, turun. Nah, aduh. Nah, balik lagi yang ke sini. Ya emang. Kan kita disuruh balik lagi ke sungai, coy. Oh iya, lupa. Ini buat nyegel pocong. Terus ngapain nih kita? Terus nyegel lagi kali. Taruh di chest, mungkin diamondnya lupa. Boleh. Jangan sampai sembarang. Wuhuy. Ada kayaknya. Oh, ini ada parkour tapi hilang. Oh kan benar. Masuk kena itu. Naik vision. Oh di kena teleport. Wih, pocong merahnya. Jangan di. Wih, pocong merahnya, Cok. Wih, ada dua. Wih, banyak, Cok. Ada tiga. Berhasil disegel. Yeay. Iya, dipanahin. Tidak kena. Iya, boy. Kita berhasil melawan pocong-pocong. Gak jelas itu, boy. Yo, what's up guys, ya mungkin segini aja dulu ya untuk showcase map kali ini ya. Dan mapnya itu menurut gua, untuk rating dari gua ini lumayan bagus sih. Ini ada PvP ini seru banget ya, kita jadinya apa ya namanya ya, Akmal jadi bagi-bagi duit, guys. Oke, yang mau minta TR ke Akmal punya banyak duit tuh, 100.000 ya guys ya, boy. Jadi oke ya guys ya, mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa, dadah. Enggak, dipacok gua. Parah banget, dipacok.